Sepi job manggung selama pandemi COVID-19 sekira 1,5 tahun membuat para seniman terdampak secara langsung, terlebih adanya pemberlakuan PPKM untuk cegah penyebaran virus corona. Para pelaku seniman di Kabupaten Boyolali menjual aset properti panggung mereka. Seniman yang tergabung dalam wayang Boyolali ini pun menggelar lapak mereka di pinggir jalan di Pasar Mangu, Boyolali, pada Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Mereka datang dengan kostum dan dandanan ala penampilan. Namun itu bukan tujuan mereka, karena mereka datang berjualan alat pentas yang biasa mereka tampilkan. Di bawah terik matahari pukul 13 waktu Indonesia Barat, para seniman tersebut berteriak menawarkan alat perlengkapan mereka. Mereka menjual wayang kulit hingga video recorder yang harganya jutaan rupiah. Sambil berpanas-panasan mereka berteriak menawarkan dagangan demi membeli makan. "Ayo wayangnya, kostumnya kami banting harga, murah meriah untuk Anda," teriak salah seorang kru di atas mobil terbuka. Sesekali hadir pengguna jalan yang terlihat berminat dengan barang yang mereka tawarkan. Ada yang membeli atau hanya sekedar basa-basi dan langsung pergi. Menurut Gondo Wartoyo, selaku dalang yang memimpin rombongan tersebut, mereka terpaksa menjual alat pentas mereka karena terdesak kebutuhan ekonomi. "Kami berjualan karena sudah tidak pentas nyaris 2 tahun lamanya," katanya. Kegalauan itu semakin memuncak saat penampilan berhenti, namun Bunga Bank masih tetap berjalan. "Kami masih harus menutup biaya cicilan karena ditagih terus oleh pihak bank," jelasnya. Ternyata kejadian pengusaha pentas seni melakukan cuci gudang di pinggir jalan bukan yang pertama kali. Sebelumnya seorang pengusaha penyewaan sound system juga membuka lapak, menawarkan seluruh alat pengeras suaranya kepada pengguna jalan. "Itu tetangga saya, dan kami senasib terdampak PPKM dan tidak ada yang membantu," ungkapnya.